Okey geng, assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu hobi eh. Kepada sahabat-sahabat saya, penonton di luar sana dan ahli geng-geng menukir belut Malaysia, grup Facebook. Okey, kali ni aku nak buat satu video berkenaan dengan cara mengenali tempat belut, khususnya di kawasan kolam tinggal. So hari ni aku nak pasang tukir, tak banyak pun, dalam 5 batang je. Umpan ikan pelaleng, ikan lepia tak ada, malas nak beli. Kita beli ikan pelaleng yang senang potong ya, 5 ekor. Okay, so kepada penonton yang di luar sana yang baru nak belajar memasang tukir, okay, saya nak nasihat sikit ya. Kalau korang cuba tapi tak dapat hasil, korang jangan putus asa eh. Jangan putus asa, sebab nak menukir ni dia kena macam usaha sikit. Kalau mula-mula kita cuba tu tak dapat, kita cuba lagi kan. Sama je macam saya dulu, saya cuba tak dapat, tapi saya cuba lagi, saya belajar. Akhirnya kita tahu macam mana kita nak tengok tempat belut tu, macam mana tempat belut duduk. Lepas tu senang lah kalau kita nak cari belut kan. Okay, so ni aku berada di tempat kolam tinggal dalam kawasan kampung berdekatan rumah. Okay, jadi saya nak tunjuk lah kawasan belut. Belut suka duduk lah, kiranya kan, sarang belut lah. Okay, mula-mula sekali kita tengok dulu kawasan dia. Pastikan kolam tu dipenuhi dengan rumput lah, kalau boleh kan. Contohnya rumput macam ni. Nampak? Ni kolam ni. Start sini sampai hujung sana tu kolam kan. Ni saya nak panggil rumput apa pun saya tak tahu lah nama dia. Saya panggil rumput padang je lah kan. Ni rumput yang paling, kiranya paling terbaik lah. Biasa dapat belut jackpot 2 kilo, 3 kilo satu tukir. Rumput dia macam ni lah. Rumput dia macam ni kan? Rumput halus-halus hijau je kan. Contoh yang pertama, rumput macam ni kalau ada dalam kolam, korang boleh cuba. Lepas tu kalau korang nak pastikan belut tu ada ke tak, korang cek lah. Cek di tepi-tepi kolam tu kan, mesti ada lah. Tapi ni payah nak tengok sebab rumput panjang sangat. Ni tepi-tepi tebing ni mesti ada lubang. Contohlah saya cari kan, ada ke tak. Sini tak ada. Sekejap saya tengok depan tu. Okay, sekejap kita tengok lubang ada ke tak. Ni kawasan kolam. Kawasan ni tak ada rumput. Kawasan ni tidak digalakkan untuk letak tukir lah, sebab asyik tak memuaskan lah. Kalau boleh pasang tapi tak banyak. Biasa di airport tu nampak rumput penuh kan. Kawasan rumput je belut suka duduk. Jom kita tengok lubang dia dulu, tepi-tepi ni. Tepi tebing ni. Ni satu lubang, tapi banyak pokok, banyak buah kelapa dalam ni. Besar lubang ni. Ni lubang belut ni. Ni lubang belut ni. Nampak? Tu. Satu lagi ni. Nampak? Ni lubang belut ni. Tak besar lah, belut dalam besar ni lebih kurang. Belut lebih kurang besar ni. Ni lubang dia. Jolok tangan. Tak apa, jangan takut. Tu. Lubang ni. Nampak dah? Tu lubang. Tu cara kita nak pastikan kolam tu ada belut ke tak. Tengok dulu lubang. Kalau ada lubang, jumpa rumput macam ni, rumput halus-halus hijau kan, dalam kolam, kawasan kolam, boleh cuba kan. InsyaAllah ada hasil. Ni saya nak pasang. Tadi dah pasang 4 batang belah sana, 1 batang seberang sana kan. Ni nak sudahkan, tengok macam mana hasil esok lah. Jolok-jolok je masuk dalam rumput. Dah sikit. Esok kita tengok hasil dia. Pagi esok pasang petang, pagi tengok. Okey, jom balik. Okey guys, sambung lagi. Sampai lagi. Okey, pagi ni, pagi tak pagi jugalah, lewat jugalah ni. Sebelah lah. Kita dah baru ni, saya baru nak tengok tukir yang dipasang semalam.
ada AC. Kita, jom kita tengok. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Ha, ada, ada. Ada. Okey. Seterusnya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Ada juga. Allah. Ada juga. Ni. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput sama kau lagi tinggal. Oh, tak ada. Okey, geng. Jadi kesemua tukir ni 5 batang, 2 je ada si. Kosong. Kosong. Ni ada. Ni kosong eh. Ni kosong. Oh, yang ni ada 2. Tengok saiz besar ke tak. Okey, jom. Okey. Okey, guys. Tengok guys. Tak nak. Kita tuang je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu ha. Tu 2 ekor. Saiz. Saiz 3 ekor sekilo ni. Okey. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 2 ekor, 3 ekor. Ya Allah. Ya Allah, melompat dia ni, melompat. Ha, tu. Ha. Oh. Ha. Okey. Ha ni, semua hasil 2 tukir. Ha, alhamdulillah. Dalam sekilo lebih ni. Dalam sekilo lebih. 5 ekor. Setakat ini sajalah video menukir beluk pada kali ni. Ha, beluk alhamdulillah ada juga. Lebih kurang dalam sekilo. Sekilo lebih lah. Ha, 2 batang tukir. Okay, ha, kita jumpa lain episod pula. Ha, nanti saya akan tunjuk lagi spot-spot beluk. Spot-spot beluk. Untuk ni korang tahu macam mana tempat dia duduk supaya senang nanti kalau korang nak cari dia kan. Supaya tak kumpau lah kalau pasang tu. Kalau pasang tak tahu ke mana, main letak je takut tak ada kan. Ni kita tunjuk lah. Kita pecah rahsia sikit. Apa ni, kongsi lubuk-lubuk beluk macam mana tempat dia duduk tu kan. Okey, beres. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam episod. Beres. Hey,